Pemirsa, kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah KKMI Kota Banjarmasin menyelenggarakan pekan maulid siswa dan guru madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal Sungai Andai Banjarmasin. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha Haji Jainal Muttaqin membuka lomba pekan maulid siswa dan guru madrasah ibtidaiyah sekota Banjarmasin. Kegiatan dua hari itu dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal Sungai Andai Banjarmasin. Kita buka secara resmi. Haji Jainal Muttaqin menyebutkan melalui lomba pekan maulid ini akan tumbuh bibit berprestasi untuk perkembangan bakatnya. Karena selama ini diakui siswa madrasah mampu menorehkan prestasi di tingkat nasional. Berharap begitu agar supaya anak-anak yang bisa kita gali lagi untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Karena memang selama ini dari anak-anak madrasah seperti inilah yang bisa meraih atau bisa memberikan prestasi kepada kota kita Banjarmasin. Karena selama ini yang berbarengan dengan beberapa waktu yang lalu ada 3 orang dari anak-anak madrasah tentunya yang sudah berhasil baik tingkat nasional maupun internasional. Pada pembukaan Pekan Muharram ini ditampilkan berbagai atraksi, diantaranya paduan suara dan Maulid Habsyi yang menambah semarak dan meriahnya program kerja KKMI Kota Banjarmasin. Rijalia Pandi, Banjar TV.